TKP ada di kos-kosan korban di Jalan Sumur Batu Raya, Kecamatan Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana pada saat itu korban sedang beristirahat. Kemudian datanglah pacar korban dengan inisial MBA. Ini pacar sekaligus pelaku, salah satu pelaku itu datang ke rumah, ke kos-kosan dari korban dengan cara membuka pintu secara diam-diam. Kemudian mereka, pacar korban ini dengan inisial MBA ini datang bersama dengan dua rekannya yang kita tetapkan juga sebagai tersangka dengan inisial AS dan AK. Kemudian mereka secara bersama-sama melakukan pemerkosaan kepada korban, korban sendiri dengan inisial TM, usia masih 21 tahun. Dimana pada saat melakukan pemerkosaan ini dilakukan secara bergiliran. Jadi diantara tiga pelaku ini dengan inisial MBA, AK, dan AS ini mempunyai peranan masing-masing. Ada yang memegang tangan, ada yang memegang kaki, kemudian ada yang memperkosa, dan itu kemudian dilakukan secara bergantian. Nah, informasi yang diperoleh sudah dilakukan, mereka memperkosa secara bergiliran ada kurang lebih 8 kali. Kemudian setelah dilakukan pemerkosaan, dari korban ini melakukan perlawanan. Pada saat melakukan perlawanan, korban berteriak, kemudian dari salah satu pelaku ini membekap korban dengan menggunakan bantal. Kemudian juga ada yang melakukan pemukulan kepada korban agar korban itu tidak berteriak, sehingga mengakibatkan korban pingsan. Mengetahui korban pingsan, akhirnya ketiga pelaku ini membawa korban ke rumah pelaku dengan inisial MBA. Setelah membawa ke rumah pelaku MBA, kemudian mereka membawa korban ke rumah sakit Tarakan. Di sana oleh dokter, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.